Seorang pembobol ATM yang dicari-cari di 3 kabupaten akhirnya berhasil dicokok tim Jatanras Polda, Kalimantan Timur. Pelaku mengaku telah menggondol uang ATM senilai 2,4 miliar rupiah yang sebagian dipakai untuk berwisata keliling Bali naik helikopter. Oke, gas. Tim Jatanras Polda Kaltim dengan cepat menyergap pelaku bobol ATM di wilayah Citra Niaga, Kota Samarinda. Akhirnya, DPO pembobol ATM di 3 kabupaten tersebut dapat diamankan. Tidak kepalang tanggung, dari aksinya di 3 kabupaten, tersangka mengantongi tidak kurang 2,4 miliar rupiah. Pelaku tahu cara membobol ATM karena bekerja sebagai teknisi freelance perawatan mesin ATM. Uang hasil kejahatan dipakai berlibur ke Bali, bahkan sampai menyewa helikopter. Di Bali dan sampai menyewa helikopter untuk keliling Bali. Sultan. Usai hidup mewah dari hasil kejahatan, kini pelaku harus merasakan dinginnya lantai sel tahanan dan terancam 8 tahun penjara. Dari Balikpapan, Kalimantan Timur, Mumin Ajis, iNews melaporkan.